tidak mendidik. Kenapa? Karena sesuatu perilaku itu harus dibangun dari dalam diri orang itu. Apalagi kita paham semua yang namanya teroris itu kita tahu setelah ditangkap, betul nggak? Oleh karena itu mudah-mudahan nanti dari diskusi ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Pemahaman ajaran agama yang panati sempit melemahnya implementasi pendidikan kewarganegaraan. Terusnya nilai kearifan lokal menjadi faktor pendorong rentangnya masyarakat kita dari pengaruh radikal teror. Agama merupakan mitra strategis dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme di tengah masyarakat. Bila kami kemampuan untuk menjaga Jakarta dari radikalisme dan terorisme. Terorisme itu agak unik. Bagaimana? Terorisme ini tidak meracuni umat Islam melalui umat-umat yang ada di bawah waktu salian. Karena biasa mereka memasuki melalui orang-orang yang awal. Indonesia sesungguhnya adalah victim, korban, pelaku-pelaku terorisme. Cuci otaknya di luar negeri semua. Tidak ada satupun agama dalam versinya masing-masing yang membolehkan menggunakan cara walaupun tujuannya itu baik, itu yang saya katakan tadi, cara. Apakah itu cara dibenarkan dalam Islam? Dalam agama-agama yang ada di Indonesia ini, kita pasti menjawab, itu tidak ada. Agama manapun tidak membenarkan atau mengajarkan umatnya untuk melakukan sebuah teror, walaupun tujuannya positif. Saya rasakan kaitannya dengan teror dan macam-macam seterusnya ini. Sekarang itu bagi saya dari tahun 80-an sampai sekarang itu ada peluncuran yang sangat luar biasa kaitannya dengan ideologi Pancasila kita sendiri. Apakah ini bisa diantisipasi oleh kita atau kepolisian sehingga tidak menjadi titik api yang semakin membara, yang notabene umat Islam lagi yang akan korban? Kenapa teroris itu juga pas saat ditangkap langsung ditembak? Sedangkan dia adalah berpotensi sekali tentang pengingkarannya, setiap yang membuat bom, kenapa tidak diambil oleh pemerintah itu dibina, jangan dibinasakan gitu kan. Bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah dari simpul-simpul pengajar-pengajar misi atau mungkin kemunafikan dari terorisme ini sebenarnya apa sih? Ini kalau hanya kekerasan-kekerasan yang kita bicarakan, memang ini sangat-sangat diharapkan dari semua kita. Murid kita sudah mengharapkan teroris. Itu faktanya yang mulia. Sudah. Kemudian kita punya undang-undang nomor 15 tahun 2003. Terorisme itu apa? Itu ada di sini. Jadi tidak ada yang kabur sekarang ini. Tinggal kita baca saja, jelaskan saja pada masyarakat. Secara umum, komunitas yang kita teliti setelah melalui wawancara yang mendalam itu tidak ada dan tidak terbukti mungkin kecil sekali potensi radikalisme dan terorisme yang ditakutkan atau dikhawatirkan oleh komunitas. Maka kita ini begitu rentan, dia gampang dipengaruhi, gampang dibujuk dan lain-lain. Akhirnya yang terlibat dalam perilaku terorisme adalah pemuda-pemuda. Sedangkan dia di diri sendiri tidak tahu untuk baik-baik itu seperti apa. Organisasi yang sudah jelas terindikasi itu tidak berpihak dalam hukumnya. Kalau mau jelas mau merubah negara kita menjadi lebih radikal, lebih teroris, lupakan saja organisasi itu. Oleh sebab itu ini hanya bisa proyeknya yang bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang outstanding, pribadi yang peduli terhadap nasib generasi muda di DKI Jakarta. Agresivitas itu penting untuk kesuksesan seseorang ataupun juga keberhasilan. Tujuan empati dan juga karena agresivitas untuk peduli terhadap sesama
itulah yang bisa menyatukan kita ada di ruangan ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu setiap hari harus ada komunikasi dengan putra-putrinya di rumah. Ya, just hello. Eh, gimana tadi di sekolah? Gimana? Apa gimana? Deklarasi Jaga Jakarta. Deklarasi.